Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar buat kita semua? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan tentunya sukses selalu. Itu harapannya Bu Yun buat kita. Oke guys, hari ini aku mau ke salah satu daerah di Hong Kong yang belum pernah Bu Yun kunjungi. Aku mau nge-vlog sama temen aku sesama YouTuber. Tapi sebelum berangkat, karena Wong Tai Sin itu jauh guys dari sini, jadi aku buat mengganjal perut aku ini. Perutnya Bu Yun nih. Aku tak beli roti dulu ya, sekalian aku beli apa itu, ngisi patadong buat naik MTR. Oke teman-teman, hari ini ikut Bu Yun jalan-jalan ke salah satu daerah di Hong Kong, yaitu Wong Tai Sin ya. Kita lihat daerah sana, view di sana, terus aku nanti mau main kemana, ikut terus. Oke, let's go. Ini aku mau beli roti dulu ya, jadi kita mampir ke toko roti dulu. Oh ya teman-teman, hari ini di Hong Kong tuh lagi taifung teman-teman, topan 3. Semoga nanti nggak hujan ya. Jadi jalan-jalan kita hari ini asik kalau nggak hujan, nggak ada angin. Tapi kalau hujan ada angin ya, terpaksa deh. Mungkin kita masuk mall gitu. Tapi langitnya sedikit cerah loh guys. Semoga aja nggak hujan ya hari ini. Toko roti ini ya. Sebenarnya lidah aku tuh Indonesia banget. Untuk sarapan roti tuh males, tapi karena waktunya sedikit ya wis. Sarapan yang simpel-simpel aja ya guys. Oke, kita ambil. Nah, kita ambil dagingnya, terus kita milih rotinya, guys. Tapi hati-hati, di sini nanti ada yang isi daging babi, guys. Tapi kok enggak ada tulisannya, guys, yo. Yo guys, donat aja yang ini, donat bolong tengah ini pastinya ndak ada babinya ya, jadi kita nggak ragu buat makan. Lah semuanya tulisan gede ke ngono kuwi, masa aku bisa maca guys. Oke kita bayar ya. Thank you. Nah ini aku tadi beli donat ya guys. Harga donat itu ini tadi harga berapa ya? Harga $7, berarti $14. Kalau uang Indo itu $14 itu berapa ya? Hampir 27.000 lah gitu guys. Nih nanti tak gawe sarapan guys nih jalan nek menawa aku luwe. Ini mbak juga sarapan. Halo mbak. Lah ini sudah, ini ada yang jualan, KKS sudah mulai jualan teman-teman. Nah kita menuju MTR ya, MTR depan itu kita nanti naik sana itu. Tapi aku tadi belum ngisi patadong teman-teman, atau oktopus. Nanti di MTR aja ya kita ngisi oktopus di 7-Eleven. Nah ini panas guys. Jam segini ini jam berapa ya? Jam 9 lebih sedikit. Masuk ya. Kita masuk MTR, tapi aku mau beli. Tapi aku mau ngisi anu dulu guys. Oktopusku. Hai. Oke. $53 Hong Kong guys. Nah di dalam MTR itu juga ada toko roti guys. Tuh rotinya melenuk-melenuk. Wah ini malah gede-gede rotinya, donatnya. Nah sepagi ini kayak gini nih ya guys.
dan TR Longping, mereka sudah banyak yang mau keluar jalan-jalan. Aku mau jalan lurus ke sana, ke ujung sana, panjang banget guys. Jadi kalau kita itu, jadi MTR kalau kereta Hong Kong itu apa ya, berapa gerbong ya teman-teman, aku juga kok belum pernah ngitung sih. Nur Ayu Vlog bisa nunggu di exit D katanya tadi, SMS Bu Yun. Tuh di belakangnya Bu Yun. Gak terlalu rame guys. Ayo. Nah kita keluar. Kita udah nyampe di Wong Tai Sin. Nih Wong Tai Sin ya, MTR Wong Tai Sin ini. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ciao San. Selamat pagi, selamat berlibur ya. Jangan lupa like, comment. Ya, ini Mbak Nur Ayu Vlog. Hari ini aku mau nge-vlog, mau jalan-jalan sama dia, guys. Tapi kemana jalan-jalannya nanti aja. Halo teman-teman, aku sudah nyampe di Wong Tai Sin bersama Mbak Nur Ayu Vlog. Dan sebelum kita ngonten, kita sarapan dulu ya, Ano, Mbak Nur. Kelaperan soalnya, guys. Iya, soalnya belum sarapan, ngisi bensin dulu, gitu, guys. Nah, ini yang apa ya? Hari ini sarapannya aku ditraktir sama Mbak Nur Ayu Vlog, guys. Ah, rezeki. Martabak manis, geng. Beli di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Martabak, geng. Sarapan martabak manis dulu, geng. Terus aku tadi beli, Ano, Mbak. Apa itu donat? Nah, donat Hong Kong itu gembul-gembul dan bikin nagih, guys. Gembul-gembul? Iya, donat Hong Kong itu gembul-gembul kayak yang nonton video aku. Dan ini aku suka yang original. Nah, kalau digigit itu bikin nagih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli martabak dulu itu yang kena di anu kan? Apa? Yang kena di apa yang ngerani? Kena ditahan. Sampai sore kan itu mami gitu. Ya tapi nanti anu ya, kalau siang kita sarapan makan nasi ya, aku nggak bisa perut aku nggak. Ini rasa apa dong? Ini ada anginnya banter guys, jadi HP ini ki ya kudu ngati-hati kita pijit karo sikil ya, jadi biarpun di tripod itu nggak sampai jatuh guys, sampai martabakku tak ketemu. Masuk tutorial mangan, masuk tutorial mangan martabak ini guys. Sampai keserentan Boyun. Fokus ke HP timbang ceblok ya. Teman-teman ya, ini aku sarapan donat sama apa itu martabak. Ternyata martabak Mbak Nur, wah empuk legit. Tenan, ini rasa coklat ya. Buat teman-teman yang di sini suka tak martabak bisa ke mana? Ke temennya Mbak Nur Ayu Vlog, teman-teman. Wah mantap. Satu kotak ini $60, kalau uang Indo sekitar berapa Mbak? 120. Tapi kalau makan itu di sini kita nggak usah dikeruskan dengan uang Indo, nanti kita nggak jadi makan guys. Ini satu HP itu, tapi wah isinya itu banyak banget teman-teman. 2000 years later.
Duduk kak, duduk. Kalau minum itu duduk gini. Kayak gini nih guys. Aku lama nggak ngonten sama Mbak Sumarmi. Ini kesempatan aku ngonten sarapan bareng sama beliau. Jadi buat teman-teman subscriber Bu Yun, jangan lupa ya yang belum kenal dengan Mbak Sumarmi 81. Nah. Ya. Aku juga loh, geng. Oh ya, Nur Ayu Vlog, Mbak Nur Ayu Vlog. Nur Ayu Vlog, jangan lupa geng, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya, jangan lupa ya subscribe beliau. Beliau. Kontennya juga keren-keren, guys. Makasih. Dan ini kita riwah sarapan dulu. Terus ini Mbak Sumarmi mau cabut lah. Loh, wis gowo iki, wis gowo buan terate kayak ngene. Buan terate kok ngene iki lho. Biasane iki gowo gledekan, guys. Lah iki mbok ora nggo gledekan. Aduh, gledekane bane pecah. Bane pecah. Dadi ora gledek. Gowo salin barang, guys. Iki tanda tanya aku. Jadi aku curiga kok iso gowo salin iki ada apa? Ya, ada sesuatu yang tidak boleh dibuka. Lah yo sik to kok ganti lho sik to. Iki harus gowo. Pikir aku harus dan malah traveling kemana-mana ini. Bisa tempe garing. Kok bisa tempe? Bisa tempe garing ya? Oh, apa ini? Kok bisa tempe ini? Ini apa guys? Libur sangunnya tempe garing bareng apa tau? Bang Bayi. Bang Bayi. Tempe garing. Iki mau cabut duluan, jenengan mau kemana ke Ano? Neng Ano neng Sing Yi. Ya, markase mereka itu di Sing Yi, guys. Semayanan. Ya, ndak. Jadi yo wes ngene iki angkot lebih baik ora usah Semayanan ketemu yo. Ya, tanpa sengaja. Ora usah ketemu, ora iso melah. Iya, soalnya aku itu orangnya tidak bisa dicekel buntute, Mbak Sumarmi. Layu-layu. Jadi iki nek Semayanan kuwi malah gatot. Oh, yo iku masih enak video. Di sini nganten, di sana nganten. Ndang budal, tapi ya sik yaene wong mandak tekan sore lo. Apane? Sampean anune nyapa ora ngonten ning panggon yo. Sampeyan saiki anu yo, sregep mendino up tiap hari. Tiap hari. Lah yo ada apa kok maksudnya kok apa? Semangat maksudnya gitu loh, maksudnya ki ya ben entuk dolar to. Oh, gitu. Ben entuk dolar. Lah ndak maksudnya kan tapi are yo dolar. Keren guys, ben. Dia itu tiap hari sekarang itu up video. Biarpun 1 sen, 2 sen ya, betul. Uang itu duit ki. Ora nek 1000, ora nek 1 sen. Nah, betul. Jadi di sini ini kita enggak peduli view itu. Itu bahaya. Iya, betul, apa betul. Iya, iya, pokoknya. Ah, ini pemburu cuan, guys. Salah satunya profilnya pemburu pokoknya cuan kayak gini nih. Kenang-kenangan. Iya. Kita nanti dilihat. Iya. Selama aku nanti dulu di Hong Kong tuh kayak gini. Penutupan videoku hari ini harus ada 3 serangkai. Ya. Terima kasih ya buat sama-sama kalian-kalian semua yang sudah sarapan bareng bersama Bu Yun, guys. Jangan lupa pokoknya yang belum kenal sama mereka subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town.